Ya, hari ini merupakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, bicara tentang pendidikan, untuk jalin kerjasama di sektor lingkungan dan pendidikan, Direktur Utama USAID temui Gubernur Jawa Timur. Hal pokok yang jadi bahasan adalah seputar sanitasi dan air bersih di wilayah Jawa Timur. Didampingi asisten pribadinya, Direktur Utama USAID di Indonesia, Erin Meki, tiba di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Meki bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan juga pengolahan air bersih. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian khusus lembaga ini untuk warga Jawa Timur. Bekerja sama dengan sejumlah universitas, USAID fokuskan penanganan pada sejumlah pesantren. Saat ini, untuk tahap awal, program kerjasama ini masih difokuskan pada kota dan kabupaten Pasuruan. Kemitraan yang telah dibangun selama 10 tahun ini terus dilanjutkan. So East Java has been a partner with USAID for decades, and we have all of our projects here that have been very successful, and it serves as a model for cooperation between the provincial government and the United States of America through USAID for mutual development goals. Jawa Timur dipilih untuk mengakselerasi pembangunan area melalui transfer pengetahuan dalam bidang pendidikan dan lingkungan. USAID adalah badan independen Amerika Serikat yang bertugas memberikan bantuan di bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan kepada negara lain. Adi Santoso melaporkan untuk NET.